Asisten 1 Seda Palembang yang mewakili PJ Wali Kota Palembang mengukuhkan kepengurusan Alisa Khodijah, IMCI Kota Palembang periode 2024-2029 pada Jumat sore 8 November. Asisten 1 Seda Kota Palembang Heri Aprian mengatakan, setelah resmi dikukuhkan, kepengurusan ini diharap segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang guna mendorong pengembangan UMKM dan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Palembang. Alisa ini koordinasi dengan pemerintah, koordinasi dengan Dharma Wanita, dengan PKK, dengan IKATRI, dalam rangka sama-sama kita membangkitkan ekonomi yang lemah ini, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Ya. Baik Pak, untuk dukungan dari Pemkot sendiri apa Pak dari yang dikatakan? Kenapa? Dukungan dari Pemkot sendiri untuk dari Alisa Dijana apa nantinya Pak? Ya Pak Mil, Pak Wali Kota pembinanya. Nanti dukungannya kita koordinasi, apakah bisa kita bantu dengan APBD sesuai dengan aturan. Kalau tidak, kita sama-sama nanti ya. Kita sama-sama berkoordinasi. Yang sudah pasti apa? Dinas apa nanti? Dinas UMKM? Apa yang... Sementara itu, Ketua Alisa Khodijah IMCI Kota Palembang, Musliha mengatakan, akan melanjutkan program yang telah berjalan untuk pengembangan anggota dengan harapan UMKM ini bisa naik kelas. Meski demikian, rata-rata kendala dihadapi oleh para pelaku UMKM yakni permodalan, izin, dan support pemasaran. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan UMKM ini. Jadi kita pengen UMKM itu seperti yang Bu Yufa bilang, UMKM itu bisa naik kelas. Jadi dari usaha mikro, menengah, kemudian ke menengah, kemudian dari menengah mungkin insya Allah menjadi besar gitu kan. Karena komitmen support program kerja pemerintah menjadi yang menurut UMKM naik kelas. Kemudian si program-program itu udah sebelumnya udah banyak. Jadi kita ada pendampingan untuk UMKM, itu kita setiap 1 bulan. Ilham Wahyudi, Pal TV.